bagaimana jarak persalinan, bagaimana kapan harus mulai bersalin. Itulah merupakan hal-hal prevention. Namun itu tidak akan terlaksana kalau kita dininabubukkan oleh kuratif. Iming-iming uang yang ada membuat kita jadinya lepas kendali dari keluhuran kita awalnya. Kita jadi di puskesmas itu memang mulai dari promotif preventif. Sekarang begitu mengandalkan kapitasi, semua berlomba untuk memenuhi kapitasi. Bahkan akreditasi itu isinya juga di puskesmas isinya hanyalah untuk kuratif. Menurut saya harus saya tarik kembali, harus ke arah promotif dan preventif. Itu komitmen saya, mumpung saya menterinya. Nah, jadi artinya kalau saya bilang mumpung saya menterinya itu apa? Saya tidak kendor untuk bilang bahwa kita harus kembali ke promotif preventif. Yang mau punya alasan apapun ya silahkan beralasan. Tetapi perintah saya adalah aturan makna yang harus dimaknai untuk puskesmas adalah preventif dan promotif. Artinya kembali ke fitrahnya di awal. Sehingga muncullah, kalau ada banyak pertanyaan, bagaimana dengan puskesmas dengan rawat inap? Saya tolak puskesmas rawat inap. Puskesmas dengan tempat tidur. Kalau puskesmas dengan rawat inap maksa diri untuk ngerawat sampai pasiennya gawat baru dibawa ke rumah sakit, telat terus kita. Tapi kalau puskesmas dengan tempat tidur, maka dia mempersiapkan si pasien untuk dirujuk ke tempat yang semestinya, sehingga tidak seperti sekarang ini yang terjadi, semua menyalahkan FKTP. Ini kalau ngirim sudah gawat baru dikirim, kalau sudah begini baru dikirim, kan tidak elok ya, tahu, kita disalahkan untuk nyawa orang itu tidak elok. Akhirnya tetap di seksio. Di seksio juga akhirnya mati. Karena apa? Telat. Duit sudah keluar, dikapitasi juga sudah keluar duit, dikonsulkan ke tipe D tidak nyaman, ke tipe C, C lagi ke B, betapa itu uang terus jalan. Dan hasilnya tetap terlambat. Disinilah maka masalah nama puskesmas dengan rawat inap saya hapus. Puskesmas dengan tempat tidur. Kalau mau puskesmas dan rawat inap, saya rubah jadi rumah sakit Pratama. Nanti pustunya, puskesmas pembantunya yang dinaikkan derajat menjadi puskesmas. Ini adalah prinsip yang paling mendasar dari keselamatan pasien. Mindset kita kalau begitu namanya rawat inap, ya kita rawat. Kita inapkan. Sampai tidak sanggup baru dikirim. Itu kan konsep rawat inap. Tapi kalau konsep tempat tidur, maka kita menyiapkan si pasien untuk bisa dibawa ke tempat yang semestinya. Di daerah-daerah yang terpencil juga sama. Tempat tidur itu untuk menyiapkan, paling tidak memulihkan kondisinya dulu sambil mengundang dokter-dokter dari rumah sakit yang bisa akses ke sana atau pakai telemedicine bisa dikerjakan. Nanti kita ke depan akan terus kita kembangkan. Tetapi makna kembali ke fitrah preventif promotif harus menjadi ditanamkan di dalam sanubari hati kita. Banyak alasan untuk berkelit itu banyak sekali, biarin aja. Kemudian mengenai PMK nomor 3. PMK nomor 3 itu nomor 3 2020 itu saya terbitkan untuk mengikuti UHC, Universal Health Coverage.